jauh banget di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi muter-muter di Yanbu siang ini. Terus ngeliat ada suatu taman ya. Kayaknya bagus banget gitu tamannya. Dan letaknya di pinggir pantai. Sekarang kita mau santai dulu kali di sini dah ya. Istirahat siang ya. Baru nikmatin suasana deburan ombak di pantai. Kira-kira gimana nih? Pantai di Yanbu ini bagus atau enggak nih ya? Kita nggak berenang sih, cuman mau santai-santai aja lah. Berenang? Oh ada berenang juga ya? Oh di sana kali enggak ya? Banyak orang, iya banyak orang duduk-duduk nih. Udah, pokoknya ikutin terus video kita deh hari ini. Video kami hari ini, gimana situasi di sini? Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya serta nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke? Pantainya ya, saya parkir mobilnya di sini. Saya mau jalan dulu ke pantainya. Ya, satu langkah aja. Sudah sampai di bibir pantai ya. Pantainya masya Allah hijau banget, hijau biru dan ini deburan ombaknya bikin ngantuk. Di sebelah sana masih ada burung bangau terbang. Masya Allah, bening banget ya, lihat. Tuh ya, duduk di sini aja bisa santai, hijau banget, iya bukan. Sampai biru sampai hijau gini loh, biru muda. Coba kita duduk sini. Mohon maaf kalau agak berisik karena emang ini anginnya cukup besar dan nggak panas ya, enak ya. Sama anginnya. Terus di setiap parkiran yang uniknya itu kita bisa parkir di belakang nih. Lihat mobil kita parkir di belakang. Kita nongkrong di sini. Wah, asik banget. Sepanjang mata memandang, pantai semua, nikmat banget. Tuh, suara ombaknya bikin nyaman, aduh, relaxing di sini nih. Oh ya, masih asri banget. Burung-burung masih bisa terbang di sini. Itu apa di tengah-tengah ya, ya? Rumah nelayan itu kali ya? Ya, kayak ada rumah nelayan di tengah-tengah situ tuh. Dan airnya benar-benar bening loh. Aduh tuh burung terbang. Wah, burung bangau. Burung bangau loh. Tuh. Sayangnya nggak boleh berenang di sini. Oh, tuh ya banyak mobil parkir di belakang. Sampai situ, tuh mobil parkir semua. Ya, harga udah nggak sabar pengen berenang, misalkan bisa berenang. Yang bisa berenang di arah sana. Kita ke tempat berenangnya aja kali, Indah ya? Iya. Jadi teman-teman, kita mau ngajak si Arga berenang dulu nih ke pantai yang sebelah sana nih ya. Dan terusin ada di sana ada pantai yang bisa buat berenang gitu. Nanti saya terusin lagi dan saya lanjutin gimana berenang di sana, di pantai Yanbu ini. Jadi saya tutup dulu ya. Nanti saya lanjutin lagi di sana, oke? Jangan di skip videonya, pokoknya ikutin terus. Nah, saya sudah sampai di pantai yang buat berenangnya ya. Masya Allah. Tuh. Pantainya bersih. Terus lihat ya, pasirnya benar-benar pasir putih ya, coklat. Nah, ini pantainya. Wah, terletak di teluk ya. Jadi sampai sini aja boleh berenang. Batasin kalau nggak di situ tuh sebenarnya. Cuman karena kita dapat lapak di sini. Kita mainnya di sini nih. Lihat tadi ke bawah mainannya. Nih, ntar nyemplung lagi. Dan bisa berenang, banyak yang berenang tuh. Oh, iya banyak pohon kelapa nih. Tuh lihat asri banget kan. Wow. Dan airnya jernih. Tuh. Bening. Nah, iya.
berenang. Wah, si Arga seneng banget ini dia. Anginnya ini angin dingin, dan ini airnya dingin loh. Airnya nggak panas. Tolong, Arga berenang. Tuh lihat ya. Enak banget berenang di sini. Lihat bawahnya, kita lihat ke bawah yuk. Nah itu bawahnya ya. Bening nggak? Kelihatan bening nggak? Tuh si Arga seneng banget. Oh, lompat-lompat. Arga ngapain? Berenang. Ini mah lompat-lompat. Panjang mata melihat pesisir pantai yang masya Allah bagus banget. Ini di hari libur tapi nggak terlalu ramai, jadi benar-benar tempat yang nikmat banget buat bersantai sama keluarga. Udah mulai masuk ya, mulai nggak nyampe kamu ya berenang. Wah, bawa-bawa ember segala ini anak. Nah istri saya nunggu di situ. Banyak sebenarnya cewek perempuan, cuman saya suruh dia istirahat dulu di sana. Awas. Dadah. Wah, hebat banget, bener tuh. Ternyata pantai Dianbu itu bagus-bagus ya. Aduh, kaki saya injak apa ini? Tuh, masih ada karang-karang gini loh. Ini batu karang atau apa ini? Tapi pasir yang di bawah ini kan waktu itu saya di outside kan ya. Di bawahnya ini kayak lembut-lembut, kalau ini beneran pasir. Coba kita ambil. Tuh, beneran pasir. Jadi kan ya, kelihatan di bawah ya. Udah nih, saya mau ngajakin Arga berenang dulu. Main-main lagi. Nanti saya sambung lagi ya. Pantainya gak ada ini ya, gak ada batu-batunya. Arga main apa itu? Kasihnya gak sakit. Itu yang digituin apa tuh? Itu buat camping buat tenda ya. Jadi enaknya di sini tuh ya bebas banget dong. Mau kita mau camping, bakar-bakar di pantai ya. Iya, ya pantai ada tiap beda-beda pantai mana, pantai mana ya. Beda-beda ini sih, kalau di Jeddah waktu itu kan belum boleh. Kalau di situ lihat terus bakar belakang kiri tuh. Lihat. Bakar-bakar sate. Set kayak di bukan di Arab Saudi, lihat di bawah pohon. Kelapa. Bakar-bakar di pantai. Angin sembriwing-sembriwing. Arga lapar. Ini enak nih. Mati tuh. Terus kayaknya tempatnya benar-benar nyaman. Walaupun begini tetap ada penjaga pantainya lah ya. Ada tadi malah keliling. Di cruiser dia muter ini. Terakhir pergi tadi di sana. Jadi kalau ada anak kecil di sini yang tadi awas sama orang tuanya disuruh itu disuruh pergiin. Awas ya terbang. Waduh. Lihat ya, udah habis. Alhamdulillah. Pokoknya nikmat banget. Ya tapi di sini gitu harus bawa persiapan karena di sini jarang ada yang jualan. Cuman, alhamdulillah kita berenangnya udah selesai, main pantainya udah selesai. Tuh udah rapi lagi ya si Arga. Pantainya masih terbikin terkesima loh. Anginnya ini sepoi-sepoi, kita bahaya kalau kelamaan di sini.
Yang ada bisa-bisa kita tidur di sini nanti Anda ya. Aduh, alhamdulillah. Jadi gini ya. Ternyata Pantai Dianggu itu memang cantik banget. Pantas saja apa? Pemerintah Saudi mencanangkan untuk menjadikan Dianggu ini kota destinasi wisata. Segitu aja dulu video dari saya kali ini. Semoga kalian suka sama video saya. Dan juga semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya serta tinggalkan komennya di bawah. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung DM ke IG saya. Jangan lupa di-follow juga. Terus, pesan saya satu. Jangan lupa bahagia, kumpulkan momen, jangan benda. Lagi keluarga Anda, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.